Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin lamidin wa ba'd. Fadilatul Syekh Ali Umar Al-Abbasi hafizahullah wa syekhuna Syekh Dr. Hidayat Nur Wahid, beliau ini guru kami, senior kami, dan beliau pelopor dalam pembelaan Palestina di Indonesia. Takbir. Dan berbahagia sekali bersama kita juga ada pemuda-pemuda harapan yang luar biasa, ya, yang menjadi idola banyak dari masyarakat kita, tapi mereka tidak gentar untuk turut membela Palestina. Duden Herlino dan Tommy Kurniawan, ya. Kita ucapkan kepada semua jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, saudara-saudari, para pemuda-pemudi yang luar biasa, saya semakin optimis dengan kehadiran saudara-saudari bahwa tidak lama lagi Palestina akan merdeka. Takbir. Bukan saja karena Trump telah berbuat kesalahan fatal, telah membuat gerakan blunder, tetapi karena pemuda-pemudi di seluruh dunia, terutama Indonesia, dengan penuh semangat akan turut membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina. Takbir. Saya yakin itu nih, kalau saya lihat wajah-wajah yang luar biasa di siang hari yang orang lain banyak istirahat, apalagi hari Ahad, ya, berhura-hura, tapi saudara-saudari hadir di sini untuk menyatakan, menunjukkan pembelaan kepada Masjidil Aqsa, kepada Al-Quds, Yerusalem, dan kepada Palestina. Ini adalah harapan besar. Mudah-mudahan saudara-saudari adalah pemuda-pemuda yang diharapkan untuk menciptakan gelombang baru, dan kita sama-sama sholat di Masjidil Aqsa. Takbir. Siap sholat di Masjidil Aqsa? Mau? 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 Kalau begitu harus dibebaskan dari tangan Yahudi. Harus dibebaskan dari tangan Yahudi. Siap? Siap? Tidak takut sama Amerika? Betul. Kalau Amerika marah bagaimana? Persetan bilang. Kalau Amerika marah? Sekali lagi, kalau Amerika marah? Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang berjalan ke atas, bila sudah sampai puncak dan dia masih mau berjalan, maka tidak ada pilihannya kecuali turun. Dan Ustadz kita tadi, Ustadz Hidayat hafizahullah, telah menceritakan tentang Imam Syafi'i. Ini falsafah dari Imam Syafi'i. Amerika dengan segala kebongahannya, kalau dia masih mau berjalan, tidak ada alternatif kecuali turun. Maka mudah-mudahan keputusan yang zalim dari Trump ini adalah awal kejatuhan Amerika. Takbir. Bukan saja Israel, tapi Amerika juga akan jatuh, akan berkeping-keping. Negaranya mungkin juga akan tercabik-cabik, sebagaimana mereka tidak peduli dan mencabik-cabik wilayah Palestina. Karena itu, saudara-saudari, saya tidak akan berpanjang lebar karena di sini ada Imam Masjid Al-Aqsa. Saya ingin mengajak untuk menyatukan tekad, ya. Kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus bergerak. Setelah aksi bela Palestina kemarin di Monas, saya salut dengan pemuda Istiqlal di bawah kepemimpinan Al-Akh Al-Ustadz Budi Mulyanto. Begitu juga dengan pengurus yang lain, remaja masjid, apalagi yang kerjasama, Rois DKI Jakarta, apalagi DPRMI, JPRMI, jaringan pemuda remaja masjid. Ini subhanallah, ini mengangkat kepala kita bahwa aksi di Monas bukan berhenti sampai di situ.
akan diikuti oleh aksi-aksi berikutnya. Dan hari ini para pemuda-pemudi kita kembali menunjukkan semangat itu dan mengajak umat untuk tidak pernah lupa masalah Palestina. Dan saya perlu sampaikan berita gembira, kami dari Majelis Ulama sudah sepakat dalam rapat hari Selasa yang akan datang, Majelis Ulama akan segera menyampaikan lagi apa langkah selanjutnya ketika surat yang dikirimkan kepada Donald Trump tidak diindahkan. Hanya dijawab saja dengan jawaban terima kasih. Bukan terima kasih yang kami inginkan. Terima kasih okelah sebagai etika. Tapi yang kita inginkan adalah segera mencabut keputusan yang zalim itu. Betul? Betul? Ayo cabut, cabut, bilang. Cabut, cabut. Cabut, cabut. Itu yang kita harus ulangi. Dan saudara-saudara, tidak boleh masalah Palestina ini reda dari hati kita. Apapun kesibukan kita, atau apapun latar belakang kita, selama bangsa Palestina belum merdeka, kita tidak boleh berhenti. Betul? Siap. Nah, saya ingin untuk menjaga semangat kita dan agar tidak monoton, saya akan menyampaikan satu nasyid yang akan membangkitkan terus semangat kita dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pelanjut para pejuang-pejuang di Palestina. Ya, ini mungkin nasyidnya tidak terlalu indah suara saya untuk mengiringinya, tapi tidak mengapa. Mau dengar? Benar nih. Saat langit berwarna merah saga dan kerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan peluru terbang bersama teriakan takbir. Terbang bersama teriakan takbir. Semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Ketika Yahudi-Yahudi membantaimu, merah berkesimba di tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya, syahid dalam cintanya. Takbir. Apakah saudara-saudari siap jadi pejuang? Benar. Siap. Kalian adalah generasi harapan. Kalian adalah pemuda-pemuda yang insya Allah akan melanjutkan perjuangan pemuda Palestina, pemuda Gaza, dan insya Allah kalian akan menjadi pelanjut Salahuddin. Salahuddin sangat dibutuhkan di zaman ini ketika banyak orang-orang tertidur, termasuk banyak orang-orang Arab tertidur. Dalam sebuah syair dikatakan, Qum ya Salahuddin, Qum ya Salahuddin, Qum ya Salahuddin, Inna banul urubati naimun. Yujad hada. Nah, bangunlah Salahuddin, bangunlah Salahuddin, bangunlah Salahuddin, ketika banyak anak-anak Arab lagi tertidur. Kita dari Indonesia mengatakan, sekalipun di ujung timur dunia ini, jauh dari Timur Tengah, tetapi jantung Palestina ada di jantung kita. Betul? Takbir. Mudah-mudahan saudara-saudari terus istiqamah dan kita sama-sama terus menyuarakan, terus memperjuangkan dan menyuarakan pembebasan Palestina, kemerdekaan Palestina, dan pembebasan Masjid Al-Aqsa insya Allah. Kita akan dengarkan Syekh Ali Umar Al-Abbasi. Nanti kita minta wasiat-wasiat dari beliau ya, agar kemudian kita bertambah wawasan tentang Al-Aqsa, tentang Palestina, Al-Quds, ditambahkan lagi seperti apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita Dr. Hidayat Nurhayy tadi. Syekhana An-Nas al-an, tafadhal. Naam.
أولا خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعم عفوا شيخ. هؤلاء شيخنا يعني مشتاقون إليكم، وكلهم حضروا هنا لإظهار محبتهم لكم وللمسجد الأقصى ولفلسطين، وهؤلاء قد شاركوا في المظاهرات الكبيرة في جاكرتا قبل أسبوعين تقريبا، ولكنهم لا يملون ولا يفترون، وهم عندهم حماس قوي وكبير لدسرة فلسطين. تفضل شيخنا. يا الله يا رب العالمين، آمين. الله يتقبل جهدهم ويتقبل وقفتهم بل وقفاتهم، ويتقبل تفريغ أوقاتهم في سبيل نصرة قضايا الإسلام والمسلمين، وفي مقدمتها قضية فلسطين، قضية القدس، قضية المسجد الأقصى. يا kata Syekh, semoga Allah SWT menerima kebaikan-kebaikan kalian. Yang saya sampaikan tadi ini pemuda-pemudi yang penuh semangat, yang kemarin ikut unjuk rasa di Monas tapi tidak merasa lelah, tidak merasa bosan, kembali hadir di sini untuk menunjukkan cinta kepada Syekh Imam Masjid Aqsa, kepada Masjid Aqsa dan kepada Palestina. Dan kata beliau, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan kalian semua, dan ini menjadi jalan untuk membebaskan, untuk menolong berbagai persoalan kaum muslimin, dan paling depan adalah masalah Palestina. Ustaz Fakhrizal, silakan pegang mic untuk bantu terjemahan. Ya. Wa ad'u Allah ta'ala an yuwaffiqahum li mazid min al-waqafat al-musharrifah. Dan saya memohon pada Allah SWT agar kalian ditambahkan karunia dari Allah SWT untuk untuk sikap dan pembelaan Anda yang mulia ini. Wa muwasalatil juhud insyaallah hatta tahrir Al-Masjid Al-Aqsa wal Quds wa Filastin. Dan terus berjuang sampai terbebasnya Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Takbir. Allahu Akbar. Wa ba'da an ahmad ta'ala subhanahu wa ta'ala, ba'da an ahmadahu ta'ala wa usalli wa sallam ala rasulihi al-karim, fa aqul amma ba'd. فإن هذه الأمة أمة منصورة، هذه الأمة أمة ظاهرة بنص القرآن الكريم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. Dan beliau sebutkan bahwa umat ini adalah umat pemenang, umat yang terbaik yang pernah hadir di permukaan bumi ini. Allahu Akbar. والله عز وجل قرر في القرآن وفصل قوله فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ما هو هذا القول الفصل؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر. Dan Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini adalah perkataan yang fasal, bahwa Al-Quran sudah menyebutkan kemenangan adalah milik umat Islam, akan dimenangkan atas semua agama yang ada. Allahu Akbar. Wa mahma iftara wa mahma zalama wa ghasama wa atada al-mad'u Donald Trump wal yahud al-ghasibin fa innahum khasirin biiznillah ta'ala. Meskipun apa yang mereka katakan dari kedustaan yang dilakukan oleh Donald Trump dan teman-temannya, maka sesungguhnya mereka adalah kaum yang hina, mereka adalah kaum yang merugi, kemenangan adalah milik kaum muslimin. Allahu Akbar. Li'anna dina al-Islam wa muqaddasat al-muslimin wa fi muqaddimati al-haramain al-sharifain wal masjid al-aqsa al-mubarak subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa lihadha al-din al-azim ولهذه المقدسات الكريمة في الإسلام رجال يقاربون الآن 2 مليار مسلم، أولهم إن شاء الله في أندونيسيا وآخرهم في واشنطن. الله أكبر. الله أكبر. Dan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah telah memperjalankan hambanya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan kaum muslimin hari ini berjumlah hampir 2 miliar adalah kaum pemenang. Allahu Akbar. Nanti yang pertama kata beliau, dari Indonesia
dan ujungnya ada di Washington untuk membebaskan Al-Aqsa. Takbir. Allahu Akbar. Al-an nahnu harbuna laysat ma'al Yahud wa laysa ma'a ma yusamma bi Israel, harbuna ma'al Amerikan. Dan sekarang permusuhan ini tidak hanya kepada kaum Yahudi, akan tetapi permusuhan ini sudah berpindah kepada negara Amerika. Allahu Akbar. Nahnu nuhibbu Amerika wa nuhibbu al-Amerikan wa laysa baynana wa bayna al-Amerikan ay ay khusuma la'annahum خلق من خلق الله تعالى وليسوا أعداء لنا ولكن هم إذا لم يعزلوا هذا السفير الطائش المدعو دونالد روب ترامب وينصاعوا لقرارات الأمم المتحدة فإننا معهم في نزال حتى ينصرنا الله عليهم. Akan tetapi kita, mawkif kita, posisi kita dengan orang atau masyarakat Amerika adalah kita mencintai mereka. Akan tetapi yang kita benci adalah tokoh atau presiden mereka yang telah berbuat zalim kepada kaum muslimin. Dia harus menarik kembali pernyataannya. Allahu Akbar. Jadi kita tidak memusuhi Amerika dan rakyat Amerika, tapi kezaliman yang dipertontonkan oleh Donald Trump ini yang harus kita atasi, dan rakyat Amerika juga harus mengatasinya. Setuju? ونحن مبشرون بنص القرآن الكريم مبشرون بأننا ظافرون منصورون داخلون إلى المسجد الأقصى بنص القرآن في سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا هذا ليس بعيد إن شاء الله يكون في سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربعة أو عشرة أو عشرين ولكنه كائن بإذن الله. Akan tetapi pertolongan Allah adalah nyata sebagaimana dalam surah Al-Isra. Suatu ketika kaum muslimin akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa, akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagai pemenang, dan ini adalah suatu janji yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa إن شاء الله هذه الجموع الإندونيسية الهادرة التي خرجت إلى الشوارع في جاكرتا بالملايين 7 أو 8 مليون يأتون إلى المسجد الأقصى فاتحون ويصلون خلفي في المسجد الأقصى وفي مقدمتهم الشيخ زيتون والشيخ نور واعد والشيخ أهيار ناصر. الله أكبر. الله أكبر. Semua masyarakat yang hadir di sini, penduduk Indonesia yang sudah membantu dengan melakukan muzahara atau demo membela Palestina, insya Allah akan hadir di Masjidil Aqsa untuk sholat bersama di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Dan bersama kita semua akan hadir Ustaz Muhammad Zaitun, Ustaz Hidayat Nur Wahid, dan Ustaz Bakhtiar Nasir. Allahu Akbar. Semua kita akan sholat di belakang Syekh insya Allah sebagai imam Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Amin. Takbir. Allahu Akbar. أنا فقط ذكرت الشيخ زيتون ونور واحد وباختيار ناصر لأني رأيتهم في المظاهرات، ولكن إن شاء الله جميع الأئمة والعلماء في أندونيسيا يكونوا في مقدمة والشباب والصبايا إن شاء الله. Walaupun yang saya sebut hanya 3 nama tadi, tapi saya yakin banyak lagi para pemimpin, para imam, para ulama yang berhak ya dan tidak disebutkan namanya akan bersama berada di Masjidil Aqsa untuk salat di sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. هذه الأمة لا تهزم أبدا. قد سقطت بغداد ودخل المغول التتار، ولكن الله أرسل غير العرب من المماليك على رأسهم السلطان قطز والظاهر بيبرس، ثم سقطت القدس، والله يسر كذلك من غير العرب الأيوبيين الأكراد وعلى رأسهم صلاح الدين الأيوبي ومن قبله نور الدين زنكي. هذه الأمة لا تهزم، لا تموت، قد تنام ولكن لا تموت. Umat ini adalah umat pemenang. Mungkin saja ada dari golongan orang Arab atau yang sebagainya mereka lalai, tapi umat ini tidak akan pernah tertidur. Ada dari selain orang Arab yang akan membela agama ini, akan menjadi pemenang, dan itu sudah dibuktikan dalam sejarah panjang umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الآن الأمة الإسلامية ضعيفة، الدول العربية والإسلامية ضعيفة عسكريا وسياسيا واقتصاديا بسبب ضعف الإيمان وضعف الأعمال. Hari ini mungkin umat Islam dalam kondisi lemah secara politik, secara ekonomi, ya secara pemerintahan, secara militer akan tetapi sungguh pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan terus ada dan manusia yang akan membela umat Islam akan terus ada dan senantiasa eksis di bumi ini. Allahu Akbar. Fa ila janib al-juhd as-siyasi wal-juhd al-askari والجهد الاقتصادي يكون جهد الدعوة حتى يرجع الناس إلى بيوت الله ويتبعوا العلماء والراث الأنبياء. Di samping upaya kita dalam sisi politik, namun harus yakin ada upaya dari sisi dakwah yang harus kita lakukan untuk mengembalikan semua orang, mengembalikan kaum muslimin ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid Allah. Allahu Akbar. Karena kata beliau, kelemahan-kelemahan tadi terutama karena disebabkan kelemahan iman. Karena itu dakwah harus jalan. Kita harus membina iman. Masjid-masjid, rumah-rumah Allah harus dipenuhi oleh kaum muslimin. Dengannya kita akan memperoleh kembali segala kekuatan, kekuatan yang kita harapkan. Waqad abbara an dhalika bi saraha wa bi jala' wa bi wudu' Amirul Mukminin Al-Faruq Umar radhiyallahu anhu fi risalatihi li Sa'd ibn Abi Waqqas fi ma'rakat al-Qadisiyah faqala ya Sa'd la yaghurrannaka an yuqala annaka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innana la nantasiru bi'adadin wala 'udda walakin nantasiru bi ta'atina lillah wa yanhazimu 'aduwuna bi ma'siyatihi lillah. Sungguh Umar bin Khattab khalifah Rasulullah sudah berwasiat kepada sahabat yang mulia Sa'd bin Abi Waqqas, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata karena jumlah yang banyak, tapi kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan iman. Allahu Akbar. Wallah azza wa jalla bisaraha aidan yanus ala dhalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma'alakum idza qila lakum infiru fi sabilillah istaqaltum ilal ard wa raditum bil hayatid dunya min al akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian ketika dipanggil untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kalian merasa berat? Apakah kalian lebih ridha dengan urusan dunia dan meninggalkan urusan agama ini? Kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam yanus bi saraha anna hadhihi al-umma idza tu'khadh wa idza tuhzam fa hiya min bab al-wahn alladhi asaba fi al-hadith al-mashhur tadaa'a 'alaykum al-umam kama tadaa'a al-qasatu al-qasa kama tadaa'a al-aklatu ila qasatiha qalu aw min qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah qala bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha' as-sayl wa la yanzi'anna Allahu al-mahabata minkum min sudur a'da'ikum wa la yaqdhifanna fi qulubikum al-wahn. هذا هو الضعف الحقيقي في الأمة قبل الضعف السياسي والعسكري والاقتصادي. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan penyebab utama sebenarnya yang merupakan kelemahan dari umat ini di samping kelemahan secara politik dan militer, bahwa sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam dikepung, ya sebagaimana dikepung makanan yang dihadirkan dan dihidangkan di atas meja. Dan kemudian para sahabat bertanya, apakah kami waktu itu ya Rasulullah dalam keadaan sedikit, jumlah kami minoritas? Kemudian Nabi bersabda, bahkan kalian pada saat itu sangat banyak. Namun mengapa kita bisa lemah? Nabi menyatakan bahwa permasalahannya adalah ketika lebih cinta kepada urusan dunia dan kemudian takut mati. Inilah sebenarnya kelemahan yang lebih besar dari kelemahan sekedar dalam masalah politik dan ekonomi. Wa fi khitam khitabi hadha uhayyikum maratan ukhra ayuha al-ikhwa wal akhawat al-andalusiyyin wal andalusiyyat ala waqafatikum al-musharrifa fi nusrat qadaya al-islam wal muslimin laysa faqat بالنسبة للمسجد الأقصى وبالنسبة لإخواننا المسلمين في بورما وفي سوريا وفي أواسط إفريقيا وفي العراق وفي ليبيا وفي سائر البلاد التي يصاب المسلمون فيها. Dan saya mengucapkan terima kasih dan selamat bagi semua Anda yang sudah peduli dengan urusan kaum muslimin, peduli dengan kondisi kaum muslimin, apakah di Burma,
apakah di Palestina dan di semua tempat yang ada di permukaan bumi ini, karena kita adalah bangsa yang satu, karena kita adalah masyarakat yang satu. Wa uhayyi bil khusus majlis al-ulama alladhi yaqif ala ra'sihi hadhihi al-kawkaba min as-sada al-a'imma wal-ulama alladhina yuharrikuna hadhihi al-jamahir al-hadira. Dan secara khusus saya berterima kasih dan mengucapkan kebanggaan kepada Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokohnya yang sudah peduli dan mau berada di garda terdepan untuk membela semua isu-isu terkait dengan masalah kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Wa akhtimu bil bisharah nabawiyyah sallallahu alaihi wasallam حينما بشرنا بانه سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت ندر ولا وبر ولا حجر الا ودخله الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل. Dan saya ingin memberi kabar gembira pada kita semua bahwa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira bahwa agama yang mulia ini akan ada di seluruh pelosok, sebagaimana langit dipenuhi dengan siang dan malam, maka Islam akan ada di seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Jazakumullah khairan syekhana. Haqiqatan istafadna min hadhihi an-nasaya at-tayyiba. Nanti sambil terjemahkan ya. Wa kadzalika haqiqatan gharasna fina au zidna fina hamas wa ghaira ala dinillah wa al hamasatika fi jazakallahu hamastani barakallahu fikum. Terjemahkan ya. Ustaz kita secara khusus mengucapkan terima kasih dan kebanggaan ya, dan apa yang sudah disampaikan oleh Syekh kita Syekh Ali bahwa ini semua memberi semangat ya kepada kita semua ya, memberi semangat yang tidak akan terputus insyaallah kepada kita semua untuk tetap peduli dengan urusan kaum muslimin. Allahu Akbar. Saya ingin antum mendengarkan penjelasan yang barangkali kita tunggu-tunggu. Baru-baru ini kita melihat Presiden Turki Erdogan pergi ke Palestina ya, ke Masjid Al-Aqsa dan bertemu dengan Syekh ya. Mau tahu kisahnya? Mau enggak? Ah, enggak keras suaranya nih. Mau enggak? Ya, ini kan beliau bertemu langsung dalam kunjungan Presiden Erdogan ke Masjid Al-Aqsa. Kita mau tanya Syekh, bagaimana perasaan Syekh, bagaimana penyambutan Syekh, bagaimana peristiwa bersejarah itu terjadi? Syekhana, nuridu an nar. Arafta su'al? La, walakin lanaka dzakarta ar-rais Erdogan, uridu an uhayyihi huna min Jakarta. Utayyiru barqiyat syukrin wa taqdir wa irfan lir-rais at-turki Erdogan. Saya tadi bilang, apa saya sudah tahu pertanyaannya? Iya, dia saya belum tahu. Tapi karena disebut nama Erdogan, saya ingin menyampaikan salam dari sini, dari masjid yang mubarak, Masjid Iqlal ini, dari Indonesia. Salam hangat kepada Presiden Erdogan yang luar biasa itu. Wali malikina malikil mamlaka al-urduniya al-hashimiya al-malik Abdullah Thani al-mushrif wal-wasi ala al-muqaddasat ala waqafatihi al-qawiyya wal-sabira wal-samidha jambal ila jamba' al-raisi Turki Erdogan. Dari sini beliau juga menyampaikan salam dan penghargaan beliau kepada Raja Abdullah yang kedua atau Thani dari Yordania yang merupakan penanggung jawab dan senantiasa peduli dengan urusan Palestina. وكذلك لرئيس اندونيسيا الرئيس الطيب الانسان المحترم الذي يحب اندونيسيا ويعمل من اجل الاندونيسيين الرئيس ويدودو حفظه الله. Dan secara khusus juga beliau menyampaikan penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia atas kepedulian beliau terhadap isu Palestina. Allahu Akbar. ولجميع الذين وقفوا من الحكام من الرؤساء من الزعماء من الملوك في هذه القضيه ضد هذا المجرم العابث السفيه الطائش المدعو دونالد ترامب. Dan semua pemimpin ya dan raja-raja di semua penjuru dunia yang sudah membela kami dalam urusan Palestina dalam menghadapi apa yang dilakukan atau kezaliman yang dilakukan oleh Donald Trump. Syekhana, Syekhana Al-Fadhil. Wa syukr mawsul li jami' duwal al-alam, ahrar wa ashraf al-alam, sawa'an kanu يعني في الصين في روسيا في أمريكا الجنوبية في كندا في أستراليا في أوروبا في أفريقيا في آسيا
كل الاحترام لهم على وقوفهم في اسقاط هذا القرار الظالم الغاشم المعتدي لهذا الرئيس الطائش. Dan semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia yang sudah membela dan sudah bersama-sama mempertahankan Al-Qudus dari kezaliman Donald Trump. Kami mengucapkan dari tempat yang mulia ini, beliau mengatakan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Insyaallah kalimatul khitamiyah annana fil Quds fakhuruna bi ikhwanina ahli Indonesia. Terjem. Di closing statement ini beliau mengatakan bahwa kami di Masjidil Aqsa sangat amat sangat bangga dengan kita semua. Wa anna qarara hadha Trump huwa laysa syarr bal huwa khair kama fil Quran fi surah An-Nur bal huwa khairul lakum. Dan statement dari Donald Trump ternyata adalah suatu kebaikan bagi kita semua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia adalah kebaikan bagi kalian. لأنه جعل الأمة الإسلامية تلتف مرة أخرى وإن شاء الله يكون بعدها الفتح للقدس بإذن الله. Karena dengan ini atau dengan peristiwa ini umat Islam kembali lagi peduli dengan Al-Qudus dan akan membebaskan Al-Qudus atau Masjidil Aqsa dari orang-orang Yahudi. لأنه أثبت بلا مجال للشك أن الأمة لا ولن تنسى القدس. Karena adalah sesuatu yang kita pahami bersama bahwa umat Islamiyah tidak akan pernah dan tidak akan pernah. ولسوف أضرع إلى الله عز وجل في كل مكان في الحرمين الشريفين وفي المسجد الأقصى وفي مضان أوقات الإجابة أن يحفظ الله إندونيسيا وأهلها. Dan saya akan senantiasa membacakan dan memanjatkan doa di setiap tempat yang mudah-mudahan Allah kabulkan supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan menjaga Masjidil Aqsa. Allahumma ij'al Indonesia wa ahliha fi kafalatik. Amin. Allahumma ij'al Indonesia wa ahliha fi 'aini ri'ayatika wa 'inayatika ya rabbal alamin. Allahumma ij'al Indonesia baldan aminan mutma'innan rakhaan sakhaan dar 'adlin wa ihsan wa sa'ir bilad al muslimin. اللهم انزل هداياتك ورحماتك وبركاتك على اندونيسيا وعلى اهلها يا رب العالمين. امين. اللهم اجعل رجال اندونيسيا كرجال اصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. امين. اللهم اجعل رجال اندونيسيا كاصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. امين. واجعل نساءهم كنساء اصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. امين. اللهم اجعل جميع الامه الاسلاميه في كفالتك وفي عين رعايتك وعنايتك يا رب العالمين. آمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. امين. وعز اللهم انصر الاسلام والمسلمين. امين. اللهم اعلي بفضلك كلمه الحق والدين. امين. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه وخذ بيده اليه. آمين. ومن اراد بهما سوءا فاجعل دائره السوء عليه واهلكه. آمين. وخذه اخذ عزيز مقتدر. آمين. انه لا يعجزك انك انت رب العالمين وانت على كل شيء قدير. آمين. وبالاجابه جدير. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. آمين. واذل الكفر والكافرين. آمين. ودمر اعداءك اعداء الدين. آمين. واكتب الصحه والسلامه والعافيه والعاقبه والنصره للمجاهدين في سبيلك في برك وجوك وبحرك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا. Terima kasih ya, dan saya kembalikan kepada protokol. Sama saling sapa TV.